Lihatlah dunia penuh warna, pemalas mana selalu ceria. Yeah, temukan kebahagiaan di setiap tawa, nikmati waktu yang luar biasa. Yeah, channel favorit penuh canda, bersama kami takkan ada duka. Tekanlah jangan lupa, jadi pemenang di antara kita. Bergabunglah bersama kami. Setiap momen penuh kasih. Tekan like dan subscribe sekarang. Jangan tunggu terlalu lama. Setiap hari baru petualangan, hiburan dan tawa tak terlupakan. Layar ponsel penuh keajaiban, dengan Puma takkan bosan. Ayo berbagi cerita dan cinta. Temukan teman baru di setiap detik. Di sini bahagia selalu tercipta. Puma Les mana membuatmu asyik. Itu mereka sudah datang, Yang Mulia. Kau benar. Para ninja itu telah tiba. Salam hormat, Yang Mulia Raja. Salam hormat, Yang Mulia Raja. Baiklah, para ninja sekalian. Aku memanggil kalian kemari karena aku punya tugas untuk kalian. Katakan saja, Yang Mulia Raja. Seperti yang kalian ketahui, aku ingin memperluas wilayah kekuasaanku. Dan oleh sebab itu, aku berikan kalian tugas untuk mengelilingi seluruh map yang ada di dunia Free Fire ini. Tentu, Yang Mulia Raja. Kami siap, Yang Mulia Raja. Kerja bagus. Dan aku akan membagi tugas. Separuh dari kalian pergi ke Kalahari, dan separuhnya lagi pergilah ke Purgatory. Dan pastikan kalian mengintimidasi orang-orang yang ada di sana. Baik, Yang Mulia Raja. Baik, Yang Mulia Raja. Dan perlu kalian ingat, jika mereka melakukan perlawanan, jangan segan-segan untuk menghabisi mereka. Baik, Yang Mulia Raja. Baiklah kalau begitu. Tunggu apa lagi? Segera lakukan tugas ini. Dan jangan kembali sebelum kalian berhasil menaklukkan tempat itu. Apakah kalian mengerti? Siap, kami mengerti, Yang Mulia Raja. Kami mengerti, Yang Mulia Raja. Kalau begitu, lakukan. Aku akan menunggu kalian di sini. Kalau begitu, kami permisi terlebih dahulu. Salam hormat, Yang Mulia. Salam hormat, Yang Mulia. Jika kau mengirim semua pasukanmu keluar pulau, bagaimana keadaan pulau ini, sayang? Kau tidak usah khawatir. Meskipun pertahanan di Bermuda lemah, akan tetapi, aku sudah mempersiapkan semua kendaraan berperang. Jadi, tidak akan mungkin kita terkalahkan. Apakah kau mau bertaruh denganku, sayang? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu aku setuju. Jika dalam kotak ini adalah zero atau tidak ada item, maka aku yang menang. Kau salah. Di dalam kotak ini berisikan hal-hal langka. Bagaimana jika isinya kosong? Kau kalah ya. Dan kau siap aku apa-apain. Oke? Baiklah, aku siap diapa-apain sama kau. Tapi kalau ada isinya, kau akan menjadi babuku selama 1 bulan. Oke, deal. Tuh, lihat, kosong kan? Nani? Berarti kau sudah siap aku apa-apain kan? Oh tidak. Sayang, lihat itu, ada yang datang. Heh, jangan membohongiku. Nani, ternyata beneran ada yang datang. Hei kalian, pergi dari sini. Jika tidak, kami akan menghabisi kalian.
Itu benar. Wah, wah, wah. Siapa badut-badut ini, sayang? Aku juga tidak tahu. Hahaha. Tampaknya ini adalah hadiah karena aku berhasil menang. Dengan begini, aku bisa melenturkan otot-ototku. Kau benar. Pinggangku pun sudah merasa pegal. Heh, ayo kita bermain-main sebentar. Hah, ah, ah. Hei, kami sedang tidak bercanda. Cepat minggir sebelum kalian kami habisi. Nani, kau menyerang. Heh, jangan kau pikir kau bisa menyuruh kami seenaknya, tuan. Kalahkan kami terlebih dahulu. Apa itu? Heh, kuat juga wanita ini. Heh, kau tidak akan menang melawanku. Hei, kau belum selesai juga. Iya nih, musuh ini cukup tangguh. Kalau begitu, biarkan aku yang menghabisinya. Rasakan ini. Hiya. Aku kalah. Hah, padahal aku udah ulti juga. Tapi jatahku. Hah, kamu curang. Oh, tampaknya mereka tidak sendirian. Kau benar. Lihat, masih banyak yang ada di sekeliling kita. Aku jadi bersemangat. Ya sudah, ayo kita bagi. Kau ke kiri, aku ke depan. Oke, yang kiri jatahku. Yang di depan jatahku. Ayo berperang. Bantai. Akhirnya, setelah sekian lama tempat ini sepi, akhirnya banyak pengunjung. Ini benar-benar tidak membuatku bosan. Aku sudah lama tidak berperang seperti ini. Aku juga menjadi bersemangat. Aku merindukan momen-momen seperti ini. Sepertinya Kalahari benar-benar sudah sepi sekarang. Kau benar. Aku juga sudah bosan di sini. Hanya kita berdua saja yang sangat kuat di tempat ini. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat orang-orang ini? Maksudmu orang-orang yang baru saja kita kalahkan? Ya, bagaimana menurutmu? Baiklah, setelah kita menghabisi para musuh ini, aku akan kembali ke situ lagi. Oh no, hey, kau mau melarikan diri? Aku akan melarikan diri. Coba saja kalau kau bisa. Tembakanku tadi beracun loh. Nani. Kan. Dia pikir dia bisa melarikan diri. Sekarang jawab pertanyaanku. Kau berasal dari mana? Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Aku dari Bermuda. Oh, Bermuda. Siapa yang mengirimmu kemari dan apa tujuan kalian? Aku tidak akan memberitahu siapa tuanku. Lebih baik aku mati saja. Awas meledak. Hah, bodoh sekali dia. Tapi yang jelas, seperti yang dia katakan, kita harus ke Bermuda, sayang. Kau benar. Tampaknya ini adalah perintah dari Yang Mulia Raja di Bermuda. Oh, jadi kita akan merekrut kerajaannya? Ya, kita akan merebut kerajaan Bermuda. Dan setelah itu, kita berdua akan menjadi raja di sana. Benarkah? Ya, kau tidak salah dengar, sayang. Ya sudah kalau begitu, ayo kita pergi ke Bermuda. Heh, akhirnya kita pergi ke Bermuda. Halo semuanya. Oh no, Yang Mulia Raja, sebuah kehormatan Anda datang ke pangkalan militer ini. Ya, aku kemari ingin memastikan kalau militer atau pangkalan pertahanan kita cukup kuat. Tentu Yang Mulia, pangkalan militer kita adalah yang terkuat. Anda bisa lihat sendiri. Bagus. Kendaraan berperang yang sangat lengkap. Tentu Yang Mulia. Apalagi pasukan kita semuanya sudah siap untuk pergi berperang. Ya, tapi sebagian sudah aku kirimkan keluar pulau. Dan untuk kalian yang berada di hangar ini, persiapkan diri kalian. Persiapkan diri untuk apa Yang Mulia? Persiapkan diri kalian untuk berperang. Karena kita akan menguasai seluruh map yang ada di dunia Free Fire ini.
Hei, siapa yang menyuruhmu tertawa? Maafkan saya yang mulia. Sudahlah, sebaiknya kalian ambil senjata kalian dan latihan sekarang, karena aku ingin kalian memperkuat pertahanan di hangar ini. Baik yang mulia. Dan satu hal lagi, jika ada penyusup yang datang ke Pulau Bermuda ini, segera habisi tanpa perlu perintah dariku. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas yang mulia. Baiklah kalau begitu, itu saja pesanku. Dan sekarang kalian pergilah berlatih, ambil senjata kalian, dan senjata atau kendaraan yang ada di sini tolong disimpan baik-baik. Baik yang mulia. Baiklah kalau begitu, pergilah. Baik, ayo semuanya, kita pergi. Ya, pergilah dan latihlah diri kalian. Aku rasa stok kendaraan berperang di tempat ini sudah cukup. Dan jika ada yang berani menyerang Bermuda, semua unit ini akan mulai bergerak dan menghancurkannya. Itu dia. Kau lihat itu, sayang. Itu Bermuda. Ya, akhirnya kita sampai juga di Bermuda. Kalau begitu, saatnya operasi dimulai. Huhu. Ayo, sayang. Loh, kau di mana, sayang? Aku di atas sini. Hah? Di atas mana? Ini, di atas pangkalan. Oh, di atas sana kau rupanya. Oke, baiklah. Tampaknya pangkalan ini sangat sepi. Kemana semua prajuritnya? Mungkin mereka sudah mulai menginvasi pulau-pulau lain. Kau benar juga. Seperti mereka ingin Oh, itu dia. Ada Spider-Man di sana. Spider-Man? Oh, bukan. Itu adalah tentara yang sedang berpatroli. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita habisi. Tentu saja. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Ya, rasakan ini. Nani, kita diserang. Itu jatahku. Ops, tidak bisa. Ini jatahku. Kau tidak bisa menyampah. Yang penting kill. Ya sudah. Ayo kita ratakan pangkalan ini. Wah, ide yang bagus. Skuilah. Itu tadi benar-benar menyenangkan. Haha, kau benar. Ups, tampaknya ada dua orang yang patroli di sana juga. Mau apa kita apakan dia? Mau kita apa-apakan? Hai, para tentara. Halo, ganteng. Hah, siapa kalian? Apakah kalian penyusup? Oh, perkenalkan, aku adalah raja baru kalian dan ini adalah ratu baru kalian. Itu benar. Heh, kalian berdua adalah penyusup. Tidak akan kubiarkan kalian kabur dari sini. Semua unit perang diaktifkan. Datang kemari. Oh, maksudmu semua kendaraan yang ada di dalam sana? Itu benar. Itu sudah kami hancurkan. Wah. Nani, tidak mungkin. Hah, kami punya kekuatan kilat. Jadi kami bisa menghancurkan semua kendaraan itu seperti sebuah mainan saja. Tidak mungkin. Kendaraan sebanyak itu kalian hancurkan. Yoi, karena kecepatan kami sangat cepat, jadi kalian melihatnya seperti granat. Sialan kalian, tembak. Oh, tampaknya kita berhasil membuat mereka marah, sayang. Kau benar. Ini jadi menyenangkan. Heh, sudah lama sekali aku tidak sesenang ini. Kan, kita bisa berburu. Banyak orang di sini. Tidak seperti di kala hari. Sepi. Ya, Bermuda ini benar-benar luar biasa. Mereka sangat ramai. Heh,
dan lihat para tentara ini. Mereka tidak ada habisnya. Ini benar-benar menyenangkan. Jika begini terus, aku mau tinggal di Bermuda sajalah. Kan kita calon raja. Oh iya. Lihat, ada musuh yang di atas sana. Dia pasti seorang sniper. Walaupun dia seorang sniper, dia tidak akan bisa lolos dari granatku. Granat? Kau masih menyimpannya? Tentu saja. Lihat itu. Wow, kena sasaran. Kau luar biasa, sayang. Kau seperti baru mengenalku saja. Hei, lihat, ada yang datang. Siapakah itu? Entahlah. Asap ini seperti seorang ninja saja. Itu dia. Dia di atas sana. Hei, turun kau kalau berani. Heh, aku akan menghabisimu seperti kau menghabisi saudaraku. Loh, itu kan ninja yang kekalah hari kemarin. Kau benar. Oh, jadi kau saudaranya. Yeah, itu benar. Dan sambutlah ratu kami, Ratu Bermuda. Wow, ini sih sudah sangat serius. Ratu Bermuda sudah tidak main-main lagi. Dia langsung turun tangan. Kalau begitu, izinkan aku sayang yang mengalahkan Ratu Bermuda itu. Heh, baiklah kalau begitu. Aku akan menghabisi ninja itu. Sementara kau lawan Ratu Bermuda. Setuju. Baiklah kalau begitu. Ayo berperang. Let's go. Heh, kau masih master. Berani menyerangku yang grandmaster. Heh, aku tidak peduli. Mau kau grandmaster atau master, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Benarkah? Nani, gaya apa itu? Heh, itu cuma pengalihan saja. Yang sebenarnya adalah ini. Oh, ya ampun, ezet banget cuy. Bagaimana sayang? Apakah kau sudah berhasil mengalahkan Ratu Bermuda itu? Dia menghilang. Apa? Menghilang? Iya, dengan kekuatan asapnya. Lagi-lagi asap. Itu dia, dia masuk ke dalam mobil. Nani? Hah, dia mau melarikan diri. Hentikan dia. Tuh kan, dia pakai asap lagi. Ah, bangke. Apa yang harus kita lakukan? Hah, kita tidak akan membiarkannya lolos. Dia pasti akan kembali menemui rajanya. Kalau begitu, ayo kita langsung ke kerajaan Bermuda, ke dataran tertinggi, yaitu Peak. Ya sudah, ayo kita ke sana. Ya, kita gunakan helikopter. Tentu saja. Ayo, kita pakai helikopter itu. Let's go. Yah. Kau yang mengemudi? Kau saja, aku takut menabrak. Baiklah, berangkat. Ini dia, tempat tinggal Raja Bermuda. Aku turun duluan ya. Terserah kau saja. Yuhu. Wah, benar-benar tempat yang mewah. Lihat, sedangkan Raja Bermuda tinggal di tempat seperti ini. Rakyat-rakyatnya berada di bawah sana. Bagaimana jika Bermuda tenggelam? Rumah ini pasti akan selamat. Kau benar. Ini benar-benar rumah yang megah. Tidak seperti di Kalahari. Tidak ada rumah yang seperti ini. Oleh sebab itu, ayo kita masuk. Loh, sayang? Hei, apa yang kau lakukan di sana? Kemari. Oh, maafkan aku. Oh ya, kau ke kiri, aku ke kanan ya. Baiklah. Benar-benar rumah yang rumit. Ingin memasuki halamannya saja harus melalui labirin. Ini benar-benar kacau. Oh, jadi langsung sampai ya. Loh, di mana kau? Sayang, di mana kamu? Apaan sih, lebay banget. Aku udah dari tadi keluar. Oh alah, ya sudah, ayo kita masuk. Di mana Raja Bermuda itu kira-kira? Hah, dia pasti sedang bersantai sekarang. Palingan dia di kasurnya. Memangnya kau tahu di mana kasurnya? Entahlah. Hei, lihat, ada pohon pisang di tengah rumahnya. Dia pasti seekor monyet. Atau jangan-jangan ini adalah pisang emas. Mana ada pisang emas? Itu cuma ada di dongeng. Hah, ya sudah, ayo kita cari Raja Bermuda itu. Aku tidak sabar ingin merenggut ini semua darinya. Kau benar. Dia tidak ada di kasurnya.
tapi dia ada di sana. Jadi itu, Raja Bermuda. Wah, ayo kita samperin dia. Let's go. Hup. Hia. Aduh, duh. Hia. Hia. Hey, Raja Bermuda. Jadi itu para penyusupnya. Itu dia. Itu wanita yang hampir membunuhku tadi, sayang. Kau tidak usah khawatir. Aku akan menghabisinya. Ups, tidak kena. Aku lari. Jangan lari, pengecut. Kemari dan hadapi aku. Oh, jadi kau Raja Permuda. Permuda, permuda, bermuda. Ya, ya, ya. Tapi kau tidak usah khawatir. Semua ini atau semua yang kau miliki sekarang akan segera menjadi milikku. Jangan mimpi. Sebaiknya kau teruslah bermimpi. Ngomong apa sih? Belajar dulu ngomong, Dex. Apa kau bilang? Rasakan ini. Ya. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan tinjumu? Kalau begitu, pakai senjata. Kau pikir aku juga tidak punya emot itu? Hah. Bagaimana dengan ini? Ya. Tidak kena, kids. Nani, ini adalah jurus ratumu. Itu benar. Tapi aku lebih hebat daripada kau. Ya. Ups, kalah nih, turun nih. Aku menang. Sayang, apakah kau sudah berhasil? Belum, lagi berdebat nih. Jambak-jambakan. Kok jambak-jambakan? Tonjoklah, tonjok. Tabok-tabok. Ya udah, nih biar ku tabok dia. Mantap. Kerocoh sekali. Kau sudah selesai. Tentu saja, Raja Bermuda bukanlah tandinganku. Kalau begitu, sekarang kerajaan ini adalah milik kita. Kau benar. Tidak kusangka mendapatkan kerajaan semudah ini. Ya, karena ini adalah kisah kita, Majestic Roar. Wow, nama yang bagus. Ya. Karena kita seperti seekor singa yang siap memangsa. Asik. Teteret. Teteret-teret. Heh. Baiklah, cukup sampai di sini saja kisah kami berdua. Inilah kisah kami berdua. Asik. Oke, guys. Ini adalah kisah Boya Pass Majestic Roar. Segera miliki sekarang dan top up segera. Would you